Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Nas Bungenak lagi berada di Dusun Lesung Watu, Desa Pager Tanjung. Ada penjual sambelan Kedai DC. Ini jalan raya Pager Tanjung. Ada juga minuman, jajanan juga ada, ayam geprek. Tapi kita ada menu yang unik 4T. Ini menu unik 4T. Mari kita tanya-tanya kepada penjualnya. Selamat pagi, Mbak. Kedai DJ, Mbak, ya? Iya. Ini sego sambelan gitu, tak, Mbak? Ini semua lengkap di sini. Menunya banyak. Kalau sego sambelan, mulai dari apa ini, Mbak? Dari lele? Lele goreng, Mbak, ya? Sambel lele. Kalau sambel lele berapa, Mbak, satu porsi? Satu porsi berapa? 8.000. Selain lele? Mujair. Ada mujair. Mujair satu porsi berapa, Mbak? 12.000. Lele, mujair, ada menu apa lagi? 4T, tahu, tempe, telur. 4T. Oh, yang tahu, tempe, telur terong. Sama terong. Itu satu porsi 4T berapa, Mbak? 8.000. Ini buka mulai jam berapa, Mbak? Kita buka mulai jam 8. Kalau pagi karena biasanya jualan rawon. Oh, pagi juga ada nasi rawon. Tapi ini rawonnya sudah habis? Oh, ada. Cuma untuk menu sambelan mulai jam? Jam 9, ya. Kedai DJ. Maaf, dengan Mbak siapa ini? Mbak Puput. Tutupnya jam berapa, Mbak Puput? Jam 8 malam. Ini kepingin menikmati menu 4T di Kedai DJ-nya Mbak Puput. Dusun Lesung Watu, Desa Pager Tanjung, Ploso Jombang. 4T satu porsi 8.000, Mbak, ya. Ya, nanti kita review isiannya, Mbak Puput. Mantap, ada menu 4T, tahu, telur, tempe, dan juga terong. Di Kedai DJ-nya Mbak Puput, Desa Lesung Watu. Dusun Lesung Watu, Desa Pager Tanjung. Rawonnya buka mulai jam pinten, Bu, rawon, Bu? Injingi mulai jam pinten? Buka air rawon nih. Jam 6. Oh, jam 6 pagi ya. Lek rawon satu porsi berapa, Bu? 7.000. Nah, kapan-kapan kita review rawon nih, Bu, lek pagi. Selain jualan sambelan, jualan apa mawon, Mbak Puput? Jualan es boba. Es boba. Es capcin. Es capcin juga ada. Satu cup berapa, Mbak Puput? Oh, 6.000 untuk boba, capcin juga sama, Mbak Puput, ya. Terus kalau geprek-geprek itu, Mbak Puput? Kalau ayam geprek yang sayap, ya. 7.000. Oh, sudah sama nasi. Kapan-kapan kita review ayam gepreknya, Mbak Puput, ya. Kali ini kepingin menu 4T biar enggak penasaran. Tahu, tempe, telur sama terong. Lokasi Jalan Raya Pager Tanjung. Ini suasana pagi menjelang siang. Kita beli sambelan. Menunya unik-unik, ada 4T, tahu, tempe, telur sama terong. Di Kedai DJ-nya Mbak Puput. Dari sini semua sama terong semua. Ini menu 4T di Kedai DJ-nya Mbak Puput. Satu porsi sudah plus nasi ini, Mbak, 8.000. Mantep. 8 review isiannya. Ada telur, ada tahu 3, ada tempe. Ini yang pasti sambelnya, mantep. Terong juga ada. Terus ini kubis, mentimun, sama ada kemangi plus nasi, cuma Rp8.000. Kita cocol satu-satu, kita nikmati siang ini sambelan Mbak Puput. Kita cuci tangan dulu, berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim.
kita nikmati tempe dulu. Nah, tempenya, tempe sama tahu kita cocol ke sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilnya muat. Nah, kita cocol juga sama sambal tahunya. Ini musim penghujan. Nah, telurnya juga besar. Sambelnya mantep. Lagi mati lampu. Ini yang menumpati mantep. Juga pesen sambal lele. Ini terongnya juga, terongnya mantep, masih panas, masih berasap. Udah mau habis. Sambal telurnya juga mantap. Pakai terong. Sambalnya enggak pelit, banyak sekali. Mantap. Satu porsi menu 4 teh sudah habis. Rp8.000, mantap. Terima kasih yang sudah ikuti video Nas mengenai kuliner jalan-jalan di Pager Tanjung Poso Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.